Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita Zalka TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol Assalamualaikum. Dedek. Waalaikumsalam. Eh, iya. Dek, Bunda di mana? Ayah di mana? Oh, Dedek udah makan belum? Belum. Makan dulu yuk. Ayo. Ayo kita makan. Ayo. Aduh. Dek, kakak mau ganti baju dulu ya? Iya. Ya, bentar ya. Iya. Ntar kita baru makan. A few moments later. Udah. Lah, si Dede mana? Dede! Masa kakak? Dede dari mana? Dari ayah. Ngapain? Kasih tahu ayah kalau kakak itu udah pulang. Oh, ya udah. Makan dulu yuk, kan tadi mau makan. Iya. Ya makan yuk. A few moments later. Alhamdulillah. Ayo baca doa habis makan dulu yuk. Ayo. Dede apa enggak? Enggak. Ya udah ikutin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amana wasakona waja'alana minal muslimin. Amin. Ayo, piring dulu. Dek, tadi ayah lagi iniin telur ya? Iya. Lihat kak ayah yuk. Lihat. Ayo yuk. Yuk. Mana nih ayah? Ayah. Iya. Udah pulang kakak? Iya. Tadi habis makan. Ya. Kenalin. Udah makan udah. Ini katanya telur bebek, kata si Alvi telur bebeknya udah netes ya? Udah, alhamdulillah. Cuman belum semua. Oh, iya. Baru 1, 2, 3, 7. Nih, yang putih nih. Iya. Ya, agak ya, mau megah. Lucu. Nah. Iya. Ini baru 26 hari. Oh, baru 26 hari. Ini kan biasanya kan 28 hari. Ini 26 hari. Ini kita kalau ini kita bantu kalau kayak gini. Ini kan ini apa? Susah ya keluarnya. Kalau keluar susah, boleh kita bantu, tapi jangan semua, bantu sedikit aja. Iya. Kalau dibantu semua dibukain, ntar yang ada malah cacat. Ini cacat. Ya, ngomong-ngomong kalau nanti ini kalau udah nyata semua mau dikemanain ya? Rencana ayah mau ditaruh di belakang di kandang, tapi yang khusus bayi ini apa bayi bebek? Baby box gitu baby ya? Baby box, iya. Sekitar 3 mingguan lah atau 2 minggu di baby box, terus 2 minggu lagi di tanah diturunin ke bawah. Sekitar 1 bulan ya di ketanahnya. 1 bulan habis itu baru ke pesawahin.
Dikirim ke Om Bocil bukan? Iya, misalnya mau di apa di apa di Angon sama Om Bocil sampai biar gede, gede ya? Iya. Paling ntar 5 bulan di Om Bocil udah gitu langsung betelor tuh telur lagi. Satu bulan di kita, 5 bulan di Om Bocil ya? Iya. Lu mau nakes juga? Iya kan ya kan. Yang di sini belum ada ya? Belum. Kok yang bawah lampunya mati ya? Coba ya, mati. Kenapa ya? Mungkin ya panas, karena udah panas. Mati sendiri. Di sini kan udah ada ini. Derajatnya ya. Mesin otomatisnya mati sendiri. Oh, mesin otomatisnya. Berarti mesinnya otomatisnya. Tadi juga, saya udah telepon dari Om Bocil, katanya mau kesini. Oh, kesini. Iya. Cut. Assalamualaikum, Pak Gus. Pak, Kak Edi. Pak, itu orang ini. Bocil. Assalamualaikum, Pak Gus. Hey. Baru mau duduk, nungguin, gak dateng. Ya, Pak Gus. Ya, siap. Alhamdulillah, gimana gini? Om, soalnya udah nates loh. Wih, alhamdulillah kalau gitu. Iya, cuma baru sedikit, baru ya, 7. Soalnya belum waktunya sih. Belum waktunya. Lebih cepat dari biasanya kan 28 hari, sekarang baru 26 hari. Oh, ini 2 hari lagi mungkin tar malam banyak yang nates loh. Ini di amin amin. Nah, ini 28 hari, 26 hari, 27, 4 hari lagi. Kalau seandainya 4 hari lagi nggak nates, berarti udah buang gitu, dibuang aja. Oh, cuma sayang dong. Oh no. Ya gimana ya, resiko. Iya, iya, resiko udah mungkin enggak. Pokoknya nutus kayak gitu enggak bakal 100% semua. Oh. Ya udah kita ngobrol di dalam aja yuk. Ayo dah, yuk. Ya, dadah. Capek. Duduk. Oke, siap. Bagus, aduh, repotin banget ini. Gak apa-apa. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Pak. Kalau jas mani dan rohani saya mah sehat, Pak. Tapi kalau kantong saya mah kurang sehat, Pak. Nah, yang ono kan bertelur lagi, terdapat duit lagi. Iya. Jadi itu, ini kan ada bebek nih yang baru netes. Pak. Mau ngurus ya, mau? Wah, itu mau beres. Siap-siap. Insya Allah, nanti saya nambah orang suruh yang bagian ininya gitu. Iya. Nah, yang penting kan biar kantong biar lancar ini. Gimana ya? Katanya dulu pernah main sinetron. Sinetron apa aja, Pak? Dulu saya pernah main meranin di film Misteri Gunung Merapi, Malampir. MNC TV 2018-2019. Terus Kea Santang tahun 2012 tuh, 2011-an tuh. Terus sama Tabu 2019 buat di bioskop, Mengusik Gerbang Pintu Iblis. Terus Susana yang peran utamanya namanya bukan Susana aslinya. Terus Kuntilanak, Layar Lebar juga, Karma di ANTV tuh, terus sama di Azab Jolim. Judulnya Mengusik Gerbang Pintu Iblis. Kecilnya apa mengusik gerbang pintu iblis bukan, cuma memelihara tuyul demi kekayaan. Matinya mengecil saja yang jadi tuyul ya. Banyak juga ya. Iya. Karena lagi corona lagi begini, ya udah. Jadi serabutan kemarin
di Bis Haryanto. Iya. Sambil bikin vlog juga, ada nyuting orang-orang penggemar Bis Haryanto. Dia naik nama dulu lah, nama di media gitu. Terus yang kedua jadi Pak Agus ikut belajar ternak bebek. Ya bang, kali saya jadi pengusaha bebek, amin. Marah-marah aja bang. Iya, betul banyak tuh. Marah-marah. Siap. Ya, rencana sih, kayaknya ini mau bulan puasa, bebek mau di gimana bang? Bulan puasa ini. Tapi cek rencana bapak. Ya bebek walaupun bulan puasa tetap. Makan kalau dia nggak puasa bang. Oh iya. Nggak apa yang berusaha gitu. Nah, jadi gini, kemarin tuh bebek yang selain abang ada teman abang, Pak Aja. Sekarang baru 2 hari pindah tempat karena di lokasi yang kemarin pakannya di sawah udah mulai habis. Makanya dia nyari yang sawah yang baru panen. Oh yang baru panen. Itu. Siap. Berarti. Bang Bocil ini artis berarti ya? Wah, bukan artis sih, cuman seni, kerja seni doang. Nah jadi apa biasanya setiap syuting di sinetron atau film layar lebar itu jadi apa peran nih bang? Kalau film layar lebar sih rata-rata callingannya horor. Jadi setan, pasti peran jahat antagonis. Dan kalau salaga jadi peran jahat juga, raja siluman lah. Terus jadi orang inilah itulah, nggak pernah jadi orang baik. Kemarin kalau ini jadi yang film komedi. Komedi paling lucu-lucu itu pun jarang komedi. Rata-rata perannya jahat. Kalau seandainya peran jahat berarti suka dibenci sama ibu-ibu. Wah itu pasti. Apalagi namanya itu ibu-ibu. Sekarang tuh nonton tuh kalau Ikatan Cinta tuh ada yang perannya jahat. Wah. Itu jahat banget ini. Coba kalau saya masuk Ikatan Cinta, wah itu orang udah kecil ngeselin, jahat lagi perannya kan itu. Saya aja kalau masuk Ikatan Cinta, kalau masuk di Ikatan Cinta, ama tuh, wow, cuci mata mulu nanti ya. Bisa aja. Oh, udah nikah belum? Ah, udah nikah belum? Pak belum ini Pak. Ya udah, cepetan nikah. Soalnya kan zaman sekarang ini Pak. Wanita itu yang diperlukan itu bukan bunga mawar, bunga melati, tapi bunga deposito bang. Oh gitu ya? Iya. Makanya nunggu sukses dulu. Bukan nunggu sukses, nunggu ngumpulin duit di bunga deposito. Nah, kan zaman sekarang nih ngerayu cewek itu nggak penting sama bunga mawar, bunga melati, bunga deposito yang paling penting. Pasti nih cowok setampannya kurang dari Ari Noha. Pasti kalau nembak cewek itu bunga deposito ya MM-an pasti diterima. Gak mungkin gak diterima, munafik. Coba kalau cowok segantengnya lebih Ariel Noah nembaknya pakai bunga mawar, lah boro-boro diterima, ditentang lah iya. Cewek-cewek gitu. Iya gak semua sih, tapi kan namanya hidup global kan begitu. Kehidupan zaman itu kan mengikuti waktu. Zaman sekarang kan rata-rata kan begitu pak, tapi ya tidak semua. Tapi kan kebanyakan begitu pak, kayak di Jakarta gitu, kebanyakan begitu. Ya udah, mudah-mudahan corona cepat berlalu, masyarakat Indonesia pada sehat, ya mungkin orang-orang yang berjiwa seni dari A sampai Z mungkin bisa pulih kembali. Amin. Ya ini tadi saya abang juga Islam. Mulai aktif lagi syuting, mungkin kalau udah syuting mungkin pemasukannya banyak lagi. Benar. Iya. Ya ini saya mau ngomong, tadi bilang katanya bebek divaksin. Ngomong-ngomong ada surat sertifikatnya nggak? Ribut. Kalau orang kan surat vaksin ada ini, ada sertifikatnya, suratnya. Tapi kalau bebek ada nggak itu? Bisa dimasukin ke BRI. Buat pinjaman tambahan modal. Saya maaf nih gak bisa lama. Oh gitu. Soalnya Bang Aja tadi pas saya sebelum kesini dia bilang katanya Mas Bocil jangan lama-lama ya di rumah Pak Agus. Ya siap Bang. Makanya saya
ngobrol tentang ini, terus bincang-bincang ya kan di sini, ngobrol selesai, saya mau lanjut lagi gitu, ya, mau ngurusin BP ya. Lagi, tolong Bang aja. Ntar gini aja, gini aja Bang, sekitar 3 mingguan dah, Abang bisa kesini, bisa lihat lagi bebeknya, udah beda atau belum. Oke, siapa? Kalau umpamanya udah bisa dibawa gitu kan, udah gak apa-apa, dibawa aja. Oke, siap. Yaudah. Tapi ini, ini apa ya, aduh, ya maksudnya, aduh, mau bensin, mau bensin. Ya itu maksudnya apa, aduh. Tenang. Oke, siap. Oke. Nah, aja. Tapi enggak bukan buat nanti, buat sekarang ini bensin motor. Di mobil. Oh, di mobil. Oh, di mobil. Udah, kalau gitu. Oke. Ada benar ya. Siap. Oke.